Bu Sarah. Assalamualaikum, Bu Sarah. Waalaikumsalam, Bu Chandra. Bu Chandra jadi ke akekahannya Askara, kan? Saya boleh minta Keisha dibawa ke sini? Oh iya, justru saya tadinya rencananya memang mau ajak Keisha. Boleh kan ya, Bu, kalau saya bawa ke sana? Ya nggak apa-apa dong, justru karena kita yang di sini tuh kangen sama... Atas apa yang engkau berikan kepada keluarga saya. Terima kasih atas semua karunia ini, ya Allah. Melihat Andin dan Askara pulih dari hari ke hari, membuat saya tak henti-hentinya bersyukur kepadamu, ya Allah. Terlalu banyak syukur nikmat yang saya dapatkan dari engkau, ya Allah. Insya Allah akikah ini sebagai tanda syukur saya kepadamu. Tuh, lihat. Lucu ya? Lucu. Kok dari Askara bisa diam sih dipotongnya? Karena sebelum foto, Mama udah nidurin Askara, jadi dia anteng. Tapi aku sedih, Ma. Gak bisa foto bareng sama Dede Askara. Sayang. Jangan sedih ya. Besok kita foto ulang. Besok kita foto lagi, tapi fotonya rame-rame, satu keluarga ya. Gak sedih. Besok ada fotonya kakak Rena sama Dede Askara ya. Aku bisa foto sama Dede Askara. Mama gimana ya, Ma? Oh iya, tadi tuh saya udah sempat ngobrolin ini sama Mama. Mama bilang gak apa-apa, kita duluan aja. Nanti kalau Mama udah sembuh, Mama minta foto ulang lagi, tapi jangan capek-capek ya. Mama gak mau nularin cucu-cucunya katanya. Kita disuruh duluan foto ya. Foto lagi kita? Foto lagi nanti sama Mama ya. Nanti sama Oma baru lagi kita fotonya. Cuman besok gak ada Oma dulu, kan Oma masih sakit. Ya? Tuh mau lihat lagi gak? Nih. Kambing, bing, kambing. Mbak Mirna. Aduh, tadi pas ngeliat, Kiki ngeliat dekorasinya ya buat akikahannya si Askara. Ya ampun! Indah! Banget high class, bumbu juga bagus. Ngelihatnya tuh kayak berasa di surga gitu. Di surga? Emang lu pernah jalan-jalan ke surga? Nih, kalau ngomong selalu sembarangan. Kan kalau di TV-TV bilangnya gitu. Kalau hal yang indah-indah tuh pasti disamain dengan indah di surga gitu. tapi tau gak? Pak Bos bilang, itu semua yang ngatur tuh Pak Randy. Jadi Pak Randy nelpon IO-nya, terus ngatur dekorasinya semuanya. Wah, pas semuanya. Set. Mahal. Namanya juga calon suami Kiki. Tuh, pilih dekorasi, pilih tenda-tenda buat akikahannya si Askara aja. Set. Mbak Mirna bisa bayangin gak sih kalau dia itu memilih untuk dekorasi buat pernikahan kita nanti? Mbak, Mas, sebentar ya, saya mau cek filenya dulu. Iya, boleh. Aduh, ya ampun, Mas Randy. Mas, Kiki cantik enggak? Banget. Itu dialog yang Kiki tunggu-tunggu, Mas Ren. Jadi enak kan kalau dibilang cantik gitu. Mas Randy juga ganteng banget. Mas Randy, terima kasih ya. Udah bikin pernikahan seindah ini buat Kiki. Terus dekorasinya juga bagus. Mas Randy tahu enggak kalau Kiki itu bahagia banget luar dalam. Sama-sama. Kambing Kiki, bangun Kiki, ada kambing Kiki! Lu mau gimana sih, kamu nyelepas? Lu pakai dilepas, bohong. Aduh! Mau lari lagi lu? Tahu. Mbak yang beli kambing siapa itu, kambing sama Bang? Enggak tahu. Baik, tahu. Lu sih, berduaan.
maaf mbak, tadi dicancang, cuman terlepas. Wih, pas terlepas, kan kambing itu kan makannya rumput, terus kalau makan nasi, kenapa bisa kalah sih? Mungkin kita kudu makan rumput juga kali Ayang Kiki, biar nggak kalah. Iya, bisa aja jawabnya. Orang Kiki tadi enak-enak ngehayul sama Pangeran Kiki mau dicium, gara-gara kambing lewat kan nggak jadi kan? Ingat, ntar. Apaan lu ngayul mau dicium? Lu yang monyong, lu yang nyosor. Masa iya? Nah iya! Ya maaf Ayang Kiki. Kan di sini udah ada Pangeran Uya. Biarin Pangeran Uya yang cium, mau nggak? No, dicium sama kambing itu bedakin kalau perlu biar cakep. Oh, cocok. Kambing lawan baik lagi. Mbak, kambing gede banget. Aduh, kok kambing apa macan sih, Mbak? Enggak tahu. Kambing gede ya. Mungkin kambing sultan kan? Ya kan emang majikan kita sultan. Ini udah keringetan. Kita beberes aja mendingan di dalam. Yaudah, yuk kita lanjut lagi. Oma sama Opa, Waalaikumsalam. Salim dulu, warahmatullahi. Salim dulu. Ma. Sayang, sayang. Pa. Aduh, bibinya bobo. Mwah. Pa. Macet tadi ya? Lumayan. Jam-jamnya sih. Ih, Mama pengen gendong askaranya. Mau nih, mau gendong. Ini lagi bobo ya? Tuh, mulut. Duduk. Iya. Iya. Lagi bobo, Oma. Oma, jadi askara lucu kan? Iya, lucu sekali. Ganteng ya? Kan cantik. Iya dong, Rena cantik. Cantik banget. Mama mau gendong? Mau sih. Ya sayang. Iya. Aduh, nak. Aduh, sayang, nak. Aduh, sayang. Mau nangis. Aduh. Enak banget tadi Askara. Gendong-gendong mulu. Tadi sama Mama, sekarang sama Oma. Iya. Dede Askara kan soalnya masih bayi, belum bisa jalan. Kalau Rena kan udah bisa jalan. Iya kan? Kamu cantik banget deh. Bilang apa, bilang apa. Makasih, Opa. Makasih, Opa. Bangun ya. Sayang. Oh, anak ganteng papa bangun. Mama jadi ingat Keisha. Coba kamu telepon deh. Telepon Pak Chandra Bu Chandra. Bawa Keisha ke sini. Bisa enggak? Ya udah kalau gitu Mama telepon Bu Chandra deh. Siapa tahu Keisha bisa dibawa enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, Ma. Bisa kumpul kan. Mama teleponnya di sana ya. Iya. Sayang, ya. Opa kesana ya. Misi. Keisha udah siap. Udah dong. Keisha kita ajak aja ya, Pak. Ya iya dong, Pak. Kita ajak. Ada telepon. Bu Sarah. Assalamualaikum, Bu Sarah. Waalaikumsalam, Bu Chandra. Bu Chandra jadi ke akekahannya Askara kan? Saya boleh minta Keisha dibawa ke sini? Oh iya, justru saya tadinya rencananya memang mau ajak Keisha. Boleh kan ya Bu kalau saya bawa ke sana? Iya nggak apa-apa dong. Justru karena kita yang di sini tuh kangen sama Keisha, jadi pengen minta Bu Chandra tolong dibawa Keishanya. Iya. Ya udah tunggu kami di sana ya, Bu Sarah. Sampai ketemu di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa. Ya, Keisha nanti dibawa. Pak, banyak yang kangen sama Keisha di sana. Wah, bakalan rame ya. Iya. Nino mana, Ma? Masih di kamar, Pak. Makan! Oh. Makan.
Nih, ada masakan daging kambing akikahannya Askara. Waduh, kebeneran Mbak emang lagi lapar. Eh, Im, makan. Makan lebih banyak, Im. Biar badan kita jadi kuat. Sebentar. Tumen lu nggak balesnya nggak?